Selamat siang kawan Kecomania, ketemu lagi dengan channel tutorial ya. Yang pagi hari ini coba akan membuka paketan dari kawan jauh. Saya sudah pesen ada 5 ekor, ternyata bisanya bawa 2 ekor ya, karena burungnya itu ya mungkin agak sulit. Yang kedua itu perjalanannya yang susah kayak gitu. Jadi ini katanya 2 ekor ini betina. Nah, kebetulan yang di kandang itu saya sendiri mau coba eksperimen mau menyilangkan ya. Semoga saja ini burungnya udah siap dan sehat-sehat. Oke, kita buka. Ini sudah saya ambil. Ini sudah satu ekor saya ambil, lihat. Ini betina ya. Budinya lumayan, usianya sudah lumayan juga. Rencananya mau ya buat eksperimen persilangan. Seperti biasanya pasti akan saya basahi supaya dia bulunya nanti kelihatan rapi ya. Lumayan sehat. Masukkan sangkar dulu biar dia makan-makan. Oke, kita buka yang satunya, masih ada satu ekor lagi. Oke, lumayan banget. Usianya udah mapan ini kalau buat di breeding. Ini juga saya basahi, keren sekali ya, betina ekor hitam avatar. Oke, coba masukkan biar makan-makan dulu karena di perjalanan pasti dia capek. Sudah kiras ya, itu ciri khas burung murai batu muda hutan yang sehat. Jadi dia itu mengeluarkan ciri khas teretekannya. Tetapi kalau burung ini teretekannya itu kayak katak ya, krak-krak-krak-krak seperti itu. Kemarin juga ada kawan dari Kalimantan itu saya suruh cari informasi jenis ini juga. Adanya itu ekor putih kepala putih kayak gitu. Jadi untuk ekor hitam kepala putih memang sudah agak jarang ya. Tetapi dia itu mempunyai kekurangan gembung seperti itu, jadi orang-orang kalau di Jawa itu kurang suka kayak gitu. Tapi untuk para breeding kemarin ada teman juga yang pesan rencananya mau buat ya untuk breeding seperti itu. Untuk mentalnya rata-rata bagus, jadi kalau bagus itu biasanya disilangkan. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Salam Kecomania. Kompak selalu.